Hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membuat tutorial menggunakan lagu Kasmaran yang versi remix ya. Dan di sini kita membutuhkan satu video dan 18 foto. Jika kalian ingin menggunakan foto semua juga boleh. Dan di sini kita menggunakan aplikasi CapCut. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya. Dan buat kalian kebanyakan dan ya, jika kalian itu bosan dengan model yang Sela gunakan, maaf ya, kalian ambil aja ilmu yang ataupun tutorialnya, pelajaran dari tutorialnya, kalian bisa gunakan foto sendiri atau foto siapa aja. Misalnya kalian ingin dibuatkan foto siapa modelnya, bisa kalian DM di Instagram Sela atau bisa kalian email ke Sela. Misalnya Sela harus buat dengan foto ini dan ini, oke? Kalian harus jelaskan kenapa dan siapa. Oke, langsung aja kita masuk ke proyek baru. Kita tambahkan satu videonya dulu. Kita klik videonya. Kemudian di sini kita tambahkan foto sebanyak 18 foto. Selanjutnya kita klik tambah. Abaikan suara ayamnya ya guys. Nah di sini kalian bisa pilih di bagian bawah ini ukuran format jika video kalian itu belum berukuran format dengan formatnya itu 9:16 jika untuk TikTok. Nah di sini Sela sudah sesuai dengan formatnya. Jadi di sini Sela akan mengatur di bagian videonya dulu. Di sini untuk durasi videonya itu 1,7. Jadi di sini kita potong jika videonya terlalu panjang. Seperti ini caranya, kemudian kita buang. Kita lihat durasinya. Kemudian hilangkan hitam-hitam di fotonya ini, ikuti sesuai dengan format. Caranya klik fotonya, kemudian kalian zoom hingga fotonya itu menutupi hitam-hitamnya itu. Jadi sesuai dengan formatnya. Geser lagi ke bagian awal. Di sini kita akan atur di bagian durasinya. Untuk foto pertama durasinya 1,5. Untuk foto kedua 0,5. Untuk foto ke keempat 0,3. Untuk foto ke keenam 0,6. Foto ketujuh 0,4. Untuk foto ke delapan 1,3. Selanjutnya untuk foto ke 9:02. Untuk foto ke 10:02. 02-nya dari foto ke 9 sampai ke foto 13. Selanjutnya kita geser ke awalan lagi dan di sini kita tinggalkan untuk bagian videonya. Kita tidak atur animasi, kita klik foto kedua, kemudian kita pilih animasi, pilih yang combo. Selanjutnya kalian bisa pilih di pendulum 1 dan pendulum 2 di semua fotonya. Kalian lakukan secara selang-seling di semua fotonya ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan pendulum 1, pendulum 2, pendulum 1 lagi, lalu pendulum 2 dan seperti itu seterusnya. Oke. Jika sudah kita klik checklist dan kembali, ini sudah selesai tutorial kita kali ini. Sangat simpel guys, jadi kita cuma mengatur di bagian foto, durasi, dan kita langsung ke bagian animasi. Setelah itu kita bagian terakhir
tambahkan audio. Di sini saya ekstrak dari video ya. Kemudian impor suara saja. Oke, sudah selesai guys. Nah, dia akan seperti ini kurang lebih hasilnya. Untuk hasil detailnya kalian bisa lihat di TikTok ya. Di sini saya agak ada beberapa bagian yang saya mod karena pasti copyright deh. Oke, jika sudah kita bisa klik ikon panah, kemudian kita ekspor. Nah, semoga tutorial Sela kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Jangan lupa di follow Instagram Sela juga ya. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela berikutnya. Bye bye.